Pepe. Oh, Ciro. Dimas Derajat. Ciro berputar-putar, ada ruang. Jepret! What a save! Penyelamatan Nur Hadi. Penyelamatan yang sangat baik. Super save dari tim sepak bola. Kita lihat. Coba mengejar, kita saksikan kali ini. Jepret! Kali ini memang itu diinginkan Ramdhani Lesa. Lepas melakukan tendangan LDR yang sangat baik, tapi Teja paku alam menggagalkan Jepret. Ya, luar biasa, kita lihat akurasi tenangan dari Dhani. Yang akan menjadi penendangnya sudah dia lakukan. Jepret! Penyelamatan spektakuler dari Teja Pakualam. Ciro atau ke Firza? Ciro! Jepret! Dan itulah dia. Hitung-hitungan pagar yang dibuat oleh Teja Pakualam untuk meloncat. Dan dia. Artinya menit bermain memang sangat dibutuhkan. Tendangan dilepaskan! Lagi-lagi dan lagi-lagi pemirsa. Entah apa yang dimiliki oleh Teja Pakualam, tetapi dia masih menjadi momok bagi Persipura Jayapura untuk menang. Ramiro Vergonzi, very powerful, very powerful pemirsa, very powerful kali ini. Ngasih bola lob, dan kita lihat kembali pemirsa, bagaimana Teja Pakualam berhasil menyelamatkan dari umpan. Leonardo Pamahu geser ke sebelah kanan. Riva, kita lihat kembali buka semua. Cepat kita saksikan dengan umpan menuju pada Vano, dan Vano jepret. Salah satu gerakan masih terencana yang sangat baik di babak yang pertama ini. Oh, ramai rumah kick pemirsa. Ramai rumah kick. Dan lagi-lagi Persipura Jayapura versus Teja Pakualam. Ya, menarik nih aksi ramai rumah kick. Diakhiri dengan sebuah shooting masih bisa ditepis oleh Teja Pakualam. Betul. Kita lihat kali ini sang mantan Ezekiel Duasel berhadapan dengan Teja Pakualam. Jepret! Dan Teja Pakualam ke pojok winner ya. Betul. Kita lihat sepertinya terpaksa gitu. Ya, ke sebelah kiri ya. Kiri. Ya. Nah, luar biasa. Ke pojok bolanya. Ya, luar biasa ya. Akan kepada Carlos Fortes, mencoba berlari kita. Carlos Fortes, Teja Carlos Fortes! Sayang sekali, sudah satu lawan satu, tapi Carlos Fortes tidak mampu menaklukkan Teja. Tendangannya masih bisa dihalau oleh Teja dengan kakinya. Itu momen penentunya di situ. Fortes sekarang. Oh, gerakan ini sempat dilakukan untuk mengelabui Mark Klok Fortes. Kirim kepada Dedik. Dedik berupaya memberikan bola lagi. Oh! Oh, masih ada Kuipers. Dan Rafli kembali. Bungkus. Iya, kalau tadi Rafli adalah pengumpan, kali ini dia yang menjadi orang yang muncul memanfaatkan umpan dari Dedik. Sayang memang sontekannya. Meskipun sudah terarah di bawah. Paul ini iya. Detik akhir ini sepertinya akan benar-benar bersih di 93. Dan jepret! Oh. Kalau tadi ada tendangan yang terawal dan diselamatkan oleh Maringa kali ini. Tendangan Aparisi yang diselamatkan oleh jari-jari suci dari Teja Pakualam. Tendangannya Teja menjawab kepercayaan itu. Dan ini kita lihat dua penjaga gawang hebat.